Ya, pada kesempatan yang baik ini kan acara kalau zaman dulu ospek ya, orientasi pengenalan kampus ini. Adik-adik baru, mahasiswa, mahasiswa. Pada kesempatan ini tentunya tadi kami menyampaikan beberapa hal, antara lain yang paling penting adalah bagaimana kita merawat kebinekaan. Kita merawat kebinekaan, karena itu merupakan tugas kita bersama dan kita berharap peran serta aktif mahasiswa untuk merawat kebinekaan. Ya, mahasiswa diharapkan menjadi contoh suri tauladan bagi siswa dan juga mahasiswa lainnya. Kemarin teman-teman dari IKIP kan juga sudah menunjukkan contoh yang baik, menyampaikan aspirasi dengan baik, sopan, santun. Tolong dipertahankan, itu bahkan ditingkatkan. Mungkin ada saran yang lebih baik lagi, misalnya dialog dengan para pemangku. Intinya, mari kita sama-sama jaga bahwa bangsa Indonesia ini kitalah yang menjaga dan merawat kebinekaan itu, supaya kita fokus pada ke depan. Bagaimana membangun Indonesia bagi Bapak Presiden menyatakan bahwa menuju SDM yang unggul. Jadi salah satu bagiannya upaya dari Bapak Rektor IKIP adalah satunya dengan melaksanakan pengenalan kampus untuk menyiapkan SDM yang unggul. Adik-adik ini kan juga punya orang tua, di sini diawasi oleh guru. Tentunya radikalisme itu sesuatu yang tidak baik, namanya radikal. Radikal itu pasti dia memaksakan kehendak, akhirnya mengakibatkan konflik. Dia merasa paling benar sendiri, menyalahkan orang lain, itu tidak boleh. Ya, itu melawan takdir, gitu ya, bahwa perbedaan itu adalah kekuatan. Oleh karena itu, ya sama-sama kita ingatkan, kita jaga, Pak. Tadi Pak Rektor juga sudah menyampaikan bahwa kita jaga nih lingkungan kita dari paham-paham yang tidak baik.